So you came? Yep. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? Not really. I mean, you dress a little weird, but... Yeah? And everyone is laughing at me. All of you, at me! What are you talking about? Don't play dumb with me. Have you had her? Who are you talking about? I bet you have. Have you had her? What are you doing? Who? Lola! That slut! That slut I love. No, man! She's cheating on me, man. I know she is. The little slut. Oh, it's killing me. Me, dying over... Halo, assalamualaikum. Nah, jadi kalian udah lihat kan tadi cuplikan si Jimmy lagi ngobrol sama si Johnny tadi. Jadi ini merupakan bagian dari misi Jealous Johnny ya. Nah, menurut gua dari semua misi yang udah gua mainin di game Bully, ini salah satu misi yang paling sulit dan emang paling rumit, cuy. Simpel sih, alur ceritanya tuh simpel. Jadi di sini kita disuruh sama si Johnny buat ngikutin si Gord sama si Lola. Lalu kita disuruh buat motret sih. Anjir, belum apa-apa udah ketahuan gini, cuy nih. Ini emang rumit-rumit sih, asli ini misi yang menurut gua paling rumit. Jadi di sini tuh kita berusaha menjadi stalker. Jadi si Jimmy berperan sebagai stalker. Jadi buat ngikutin si Gord sama si Lola, dan kita harus memotret si Gord dalam 3 momen. Pertama, pas si Gord lagi menjabat tangan si Lola. Kemudian pas lagi memberikan bunga kepada si Lola, dan yang ketiga pas lagi ciuman sama si Lola. Jadi kita harus mengabadikan momen-momen tersebut di kamera kita, cuy. Nah, kayak gitu, cuy. Dan menurut gua ini misi emang expert sih, ini misi expert parah, ini susah menurut gua. Jadi ketahuan dikit pun kita bakal langsung itu, cuy, bakal langsung gagal misinya gitu. Nah, cuman tenang, cuy. Jadi aku mau ngasih tipsnya, tips dan triknya buat nyelesain misi Jealous Johnny ini ya, cuy ya. Jadi ini aku mau nunjukin cara-caranya, jadi trik-triknya agar misi ini tuh keselesain dengan cepat dan mudah gitu ya. Jadi yang pertama, kalian pastiin kita tuh yang ngumpet, jadi biar gak kelihatan sama si Gord sama si Lola. Dan usahain kalian kameranya tuh dari jauh nih kayak gini, kemudian zoom. Jadi kalau di zoom itu yang penting, meskipun si God sama si Lolanya posisinya jauh, ketika di zoom tuh momen yang tiga tadi tuh dapet, cuy, nih kayak gini nih. Jadi meskipun dari jauh kan kita nggak kelihatan nih, cuman kalau di zoom kayak gini, nah jadi kita bisa ngabadiin momen si Lola sama si God itu dari kejauhan dan tanpa ketahuan sama mereka gitu, cuy. Nah kayak gini, cuy, nih. Cuman ini kenapa bad terus ya fotonya ya? Mungkin ada yang salah kayaknya, cuy, nih. Dan di sini gue kesal juga. Nah, ini gue malah ditangkap sama polisi kota di sini nih. Mungkin si Jimmy ini kelihatan itu ya, apa ya, berandalan gitu kayaknya, cuy. Ini dikejar dulu nih, cuy. Ini ada iklan dulu nih. Oke, balik lagi ke tips. Nah, jadi tipsnya itu pokoknya kalian harus motret si Gord sama si Lolanya tuh di zoom, cuy. Jadi harus di zoom. Nah, kayak gini, cuy, nih. Nah, di zoom kayak gini, cuy. Jadi posisi mereka jauh. Nah, good, lihat good fotonya, cuy. Itu padahal dari jauh, dan ini tipsnya tuh emang gitu. Jadi harus dari kejauhan biar enggak kelihatan, cuy. Nah, jadi dari kejauhan gini, cuy, kita butuh satu foto lagi nih. Satu foto lagi, dan yes, lihat. Nah, berhasil kan, cuy? Kita udah dapetin 3 foto si Lola sama si Gord. Sekarang kita balik lagi ke si Johnny yang udah nunggu, cuy. Gitu doang, cuy. Itu tipsnya itu. Dan semoga kalian berhasil ya buat nyelesain misi yang menurut gua paling sulit ini, cuy. Nah, ini si Johnny nih, cuy. Oke, ngobrol apa nih? Here at Pictures Johnny. Oke, ini kayak kayak marah gitu ya si Johnny. Nah, berhasil, cuy. Oke, itu dia tips nyelesain misi Jealous Johnny dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalin komen di bawah, cuy.